ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuh ikhwan azakumullah dan kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwan fill din azakumullah pada hari ini kita akan membahas sebab-sebab berkurangnya iman. Kalau orang sudah berbuat dosa berkurang iman Dan dosa itu Ada yang besar Ada yang kecil Jadi ada kabair dan sokair Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 31 In tajtanibu anu karima Jika kalian menjauhkan dosa-dosa yang besar yang dilarang kepada kalian kami akan hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia yaitu surga. An-Nisa ayat 31. Kemudian dalam surah An-Najm ayat 32. Al-ladhina yajtanibuna kabair al wal-fahisha illa lamam. Itu orang-orang yang menjauhkan dosa-dosa besar dan juga dosa yang lainnya wal fawahish dan dosa-dosa yang keji kecuali al-lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Maka yang menghapuskan dari amal-amal itu dosa-dosa kecil seperti orang berpuasa seperti kemarin puasa Ashura tanggal 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu Yukafiroh sanatul maudia dosa kecil Adapun dosa besar dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pengampunan dosa-dosa kecil itu banyak amal-amal yang bisa menghapuskannya dosa kecil di dalam hadith yang sahih yang ditekankan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir." Salat yang lima waktu dari Jumat ke Jumat, Ramadan kepada Ram Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa diantara itu apabila dia menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi yang dihapuskan dari sholat dari subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar menghapuskan dosa di antara itu dosa kecil. Antara Jumat sampai Jumat berikutnya menghapuskan dosa kecil. Antara Ramadan sampai Ramadan berikutnya menghapuskan dosa kecil. Jadi syaratnya di sini apabila dia menjauhkan dosa-dosa besar hadis sahih Muslim. Nabi juga menyebutkan salah salam tentang dosa-dosa besar dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda SAW Kata Rasulullah SAW Ala unabiukum biakbar al-kabair Ala unabiukum biakbar al-kabair Ala unabiukum biakbar al-kabair Kulna bala ya Rasulullah Qala al-ishraq billah Wa walidain Wa qawla zur Wa syadat -zur. zur Kata Nabi Mahuqa Aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar Tiga kali Nabi sebutkan Kemudian kata para sahabat mau ya Rasulullah yaitu yang pertama dosa besar yang paling besar syirik Menyekutukan Allah Ini yang paling besar Yang kedua durhaka kepada orang tua Yang ketiga menjadi saksi palsu Dan berkata yang dusta Ini hadis sahir Bukhari yang Muslim. dan Muslim Jangan perhatikan dosa yang paling besar syirik Dia harus dijauhkan Maka dakwah kita menjelaskan kepada umat ini tentang tauhid Dan merang umat dari berbuat syirik karena syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar dan kezoliman yang paling zalim, Kemungkaran yang paling mungkar dan maksiat yang paling maksiat adalah syirik. Maka harus terus dakwah ini agar berkurang kesyirikan ini. Di Indonesia ini paling banyak orang berbuat kesyirikan. Di negara lain juga ada, tapi Indonesia paling banyak ini orang berbuat kesyirikan. Maka harus terus kita ingatkan. yang membuat iman ini tambah turun karena dosa, dosa yang paling besar syirik. Dan juga Datangnya adab, sebabnya datangnya adab Ya karena dosa besar yang dilakukan oleh manusia Jadi kita berung pada Allah dalam demikian Kemudian Duhra kepada orang tua, ini perhatikan antum. antum masih punya orang tua, berbuat baik kepada orang tua, itu jalan antum menuju Sorga, berbuat baik pada orang tua Bahwa ini dosa besar yang paling besar Jangan berkata ah kepada orang tua Jangan menengking, jangan menghardik Jangan melawan, jangan membangkang taati orang tua Karena itulah jalan menuju sorga Bapak anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Ketika Nabi menyebutkan tentang dosa-dosa besar yang tidak masuk surga, Nabi sebutkan al-aqli walidaihi, anak yang durhaka pada kedua orang tuanya, itu enggak masuk surga. Ya, antum perhatikan itu. Jadi kesempatan antum berbakti pada orang tua, gunakan kesempatan ini apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik pada orang tua. Jangan kita melawan orang tua. Jangan menghardik orang tua. Jangan menengking orang tua, Jangan mengatakan ah pada orang tua. Sami'na wa ta'na ta pada orang tua itu. Itu perhatikan. Jangan sampai menyesal. Banyak orang-orang yang menyesal. Karena dia durhaka pada orang tuanya. Orang tua merupakan jalan menuju surga. Dan banyak hadisnya Nabi SAW menyebutkan demikian. Dan apa yang kita lakukan buat orang tua kita, itu nggak bisa sebanding dengan kebaikannya orang tua. Orang yang paling baik kepada kita di muka bumi, ya orang tua kita. Yang paling sayang, ya orang tua. Jangan menyakiti hati kedua orang tua, jangan itu perhatikan tuh. Jangan kurang ajar kepada orang tua, berbuat baik pada orang tua, itu jalan menuju surga. Makanya ketika di zaman sahabat ada orang yang dia menggendong orang tuanya, dia menunaikan ibadah haji, <tuh> ditanya ya, wah ibnu Abbas, apakah saya sudah membalas kebaikan orang tua saya? Belum. Bila tawaf digendong, sa'i digendong, ke Arafah, ke Mina, ke Muzalifah, belum membalas kebaikannya. Dan di zaman Umar juga ada yang bertanya lagi seperti itu juga. Belum. Artinya orang tua jasanya luar biasa. Antum perhatikan itu. Jangan sampai durhaka. Ini dosa besar. Sehebat apapun antum punya ilmu, antum jadi dai, jadi ustad, ya kalau durhaka enggak ada barokahnya ilmu itu, tidak barokah. Sekaya apapun dia punya kekayaan tidak ada barokahnya sama sekali kalau itu kurang ajar kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga menjadi saksi palsu. Kemudian juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan... ...ketika Nabi ditanya, salam-salam... akbar akbar indallah... ...dosa apa yang paling besar si Allah? Maka Nabi... ...menjawab, salam-salam... ini dan khalaqaka... ...yaitu engkau berdoa... ...kepada selain Allah... <coughs> ...sebagai sekutu pada Allah yang menciptakan kamu. Artinya engkau berdoa... ...kepada selain Allah... ...menjadikan sekutu bagi Allah... ...kepada Allah yang menciptakan kamu, arti berbuat syirik kepada Allah, ini dosa yang besar, paling besar. Ayu, dikatakan lagi, kemudian apa? Antak tulalalaka ma'aka. Ma yang kedua, engkau membunuh anakmu karena takut untuk makan bersama kamu. Karena zaman jahiliyah banyak orang membunuh anaknya karena takut miskin, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Tumai yang ketiga, apalagi dosa yang paling besar, antazniya bihalati jarik. Engkau berzina bihal bihalati jarik dengan istri tetanggamu. Itu masuk dosa yang paling besar. Orang berzina dengan orang lain, perempuan lain dengan tetang istri tetangga lebih berat dosanya dengan istri tetangga. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak lagi tentang dosa-dosa besar. Dosa. Kalau antum mau baca tentang dosa besar dan pengaruhnya, sebab dosa besar itu punya pengaruh, pengaruh kepada hati kita, kepada akal kita, kepada penglihatan, pendengaran, tubuh, pengaruh kepada keluarga, kepada istri, anak, kepada masyarakat, itu punya pengaruh. Antum baca kitab Ad Ad ada wadawa, ada dan sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh Al Imam al Qayyim Al Jauziyah. Pengaruh luar biasa dan banyak orang-orang yang tidak berkah umurnya, tidak berkah hartanya ya karena dosa. Banyak puluhan akibat perbuatan dosa dan maksiat ini punya pengaruh dalam kehidupan manusia luar biasa. Bahkan kadang-kadang nggak berpikir yang waras. Makanya kalau antum lihat kondisi yang ada karena banyaknya dosa. Kan antum bisa lihat tuh banyak pejabat-pejabat yang kalau merakal yang waras, nggak waras dia dalam berbuatnya. Tapi itulah dosa yang dilakukan sehingga membuat perbuatan-perbuatan yang gak masuk akal dan banyak yang seperti itu gak sesuai udah karena apa dosa itu merusak akal dia dosa merusak hati dia dosa merusak tubuh dia dosa merusak keluarganya dan yang lainnya kalau kita lihat juga banyaknya cobaan atau banyaknya petaka banyaknya musibah bencana ya karena dosa itu mesti orang berpikir yang waras dan juga berpikir dengan bimbingan wahyu bahwa sebab yang ada ini karena dosa adanya wabah yang terus menerus ada banyaknya penyakit itu karena dosa dosa maka yang harus diobati bagaimana orang menghindar dari perbuatan dosa maka yang harus disampaikan kepada umat bagaimana mereka bertobat kepada Allah yang jelaskan kepada umat bagaimana mereka pergi ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid dengan kepada umat bagaimana mereka meninggalkan perbuatan dosa maksiat dari syirik, riba dan yang lainnya. Itu diingatkan. Bukan ditakut-takuti manusia ini, bukan. Jadi kalau seandainya semuanya kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah akan angkat wabah ini. Allah akan angkat bala ini. Itu yang harus diingatkan kepada manusia semuanya. Dan ustaz-ustaz juga harus mendakwakan dakwah ini, bukan mana ustaznya takut. Ustaznya gak ke, ke masjid. Pakai masker double. Ustaz ini wa la wala Ini penakut, gimana antum dakwah yang seperti ini? Justru antum keluar hidup di masyarakat, ajak mereka ke masjid, ajak mereka bertobat kepada Allah. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Ajak mereka untuk berzikir kepada Allah, ajak mereka baca Al-Qur'an. Itu orang beriman seperti itu, bukan usah tambah takut. Sampai contohkan bagaimana sholat di rumah, sholat di masjid mau di rumah. PPKM perbanyak pergi ke masjid. Itu. mestinya seperti itu sehingga Allah angkat wabah ini. Itu pikiran yang waras. Itu yang waras. Sesuai dengan syariat, sesuai dengan nas, dengan dalil. Bukan tambah takut. Kalau usah tambah takut bagaimana? Lama-lama kelamaan bisa sakit jiwa nanti itu. bila Jadi khonifuddin ini nasihat untuk perhatikan dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.